Nah, jadi kalau angka 8 ini penting. Karena selain Stevie Lengkong top 8 di 2020 akan diganti oleh Pak Haryono top 8. Ini nih orangnya. Yes. Tetapi angka 8 ini juga penting bagi video kreator, bagi YouTuber, bagi pembuat konten-konten bentuk video. Mau itu videonya di TikTok, videonya di WhatsApp story, videonya di YouTube, tapi angka 8 ini penting. Apa itu? 8 detik pertama sangat-sangat menentukan apakah orang yang nonton itu terusin atau skip. Jadi itu sebabnya harus sering bikin konten video seperti Master Stevie, diulang-ulang dengan suara yang berbeda-beda, bikin halo guys, apa kabar, jumpa lagi dalam Senam Otak Juara. Pada video kali ini kita akan 8. Apakah dia memutuskan terus atau skip? Data ini didapat terbaru di tahun 2021, terutama dianalisa kepada generasi Z, milenial. Apalagi yang balita-balita sekarang, dengan sangat luar biasanya mereka lebih canggih main gadget dibandingkan umur-umur kita. Nah itulah disurvey. Misalnya contoh, udah ada video YouTube tuh, mereka tahu tombol lewati iklan itu dipencet-pencet. Padahal belum muncul tuh lewati iklannya. Gitu kan? Nah ini yang penting. Ini makanya 8 detik pertama itu didapatnya caranya gimana, Master? Ya nggak bisa lah. Kita baru bikin sekali terus tahu-tahu langsung jadi menarik gitu videonya. Ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi. Tadi kan saya ngomong, Pak Bambang, waktu saya 97. Loh, berarti tahun berapa itu ya? Tahun 97 lama banget. Dalam ya. Nah, kalau di taekwondo sudah dari 85, tahun 85 kan, 1985. Eh, belum lahir ya? Ada yang nonton belum lahir. Itu tahun 97. Saya mulai ngomong dan saya rekam. Saya rekam 2 jam. 97. Rentakan pasti ya. Oh iya, mas, Pak. Bentuknya masih kaset. Jadi saya minta operator tolong rekam ya. Jadi pas ini kita sambut pembicara. Waktu itu belum sukses apa-apa, cuma disuruh jadi presenter aja. Dari satu perusahaan lah, gitu depannya C gitu lah, pasti udah tahu lah ya. Nah, pas saya ngomong, saya dengerin di rumah, saya jadi koreksi, evaluasi. Oh, ngomongnya kecepatan. Jadi bapak ibu kita akan begini, cepet gitu. Jadi orang, untung ruangannya dingin, jadi betah kalau ruangannya nggak AC, membuar besok. Terus saya ngomongnya, saya koreksi, dan dikoreksi oleh DJ-nya. Maaf, Mas TV ngomongnya agak-agak jorok gitu, agak mengarang-arang jorok gitu, walaupun lucu-lucu gitu kan. Gitu. Oh iya. Sampai juga dikoreksi, ngomongnya itu loh, jangan tal-tul, tal-tul. Artinya, iya. Baik, Bapak Ibu, jadi kita harus bisa sukses ya di sini ya, betul? Jadi, kalau misalnya Anda bujangin, betul? Jangan tatul-tatul, gitu, sampai dikoreksi begitu. Maka apa yang terjadi? Dari puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan kali Stevie Lengkong bikin video, lihatlah hasilnya kayak sekarang, ngomongnya nggak ada tombol berhenti. Nggak ada tepuk tangan gitu. Yeay! Nah ini makanya sengaja saya rekam video supaya ini jadi bagian dari konten video berbayar nanti. Ini videonya berbayar loh, siap-siap videonya berbayar loh. Ini ilmu kan maksudnya. Oke. Nah sekarang 8 detik pertama itu didapat dari mana? Ini saya tulis dulu panduannya. Iya kan? Hello guys! Jumpa lagi di channel Helda Surya Superstar TV! Sambil tepuk tangan. Ini udah arahan NLP. Karena tadi kalau perhatiin tiga baris kan? Satu, dua, tiga ya. Pas di sini nadanya tinggi atau biasa? Tinggi kan? Hello guys! Tinggi. Jumpa lagi di channel. Tinggi atau datar? Datar. Helda Surya Superstar TV! Ngomongnya pakai artikulasi yang jelas. Bukan, hello guys, jumpa lagi di channel Helda Surya Superstar TV. Channel remote. Gitu ya?
Helda Surya Superstars TV. Ngomongnya harus jelas seperti kita mengumumkan bahwa saya super leader Unihelp. Misalnya kayak gitu. Saya ada di Zoom, pernah ada di Zoom satu institusi, baru saya dengerin di mobil. Ternyata saya sempat sebut 6 tahun lalu, 8 tahun lalu saya menyebutkan penghasilan saya 50 juta per bulan. Bukan begini. Penghasilan saya semoga 50 juta. Enggak ada kata semoga. Penghasilan saya 50 juta rupiah per bulan. Padahal saat itu enggak ada 50 juta rupiah. 10 ribu sehari aja udah susah banget waktu itu. 6 tahun, 8 tahun ke belakang. Tapi apa yang terjadi? Hari ini setelah 8 tahun lebih dari itu 50 juta rupiah. Enggak ada tepuk tangan gimana kita doang? Salto-salto, guling-guling. Gubrak-gubrak itu botolnya yang satu. Hello guys, jumpa lagi di channel Helda Surya Superstar TV. Ini kata-kata doa kan? Yes. Jadi channelnya bukan bukan bentuknya tanggal lahir, udah biasa. Kayak Om, kayak Pak Haryono misalnya. Pak Haryono kan lagi di bawah kan ya? Nah, Pak Haryono itu ngomong di Mangga Dua Square bilang, ini top 8 ganti nih, foto gue nih. Saya, ya. Beliau itu mungkin, betul. Ini foto saya top 8, terus diucapin. Saya super leader, dapat. Iya kan, jadi perkatakan itu bahasanya Pak Haryono, Pak Haryono lagi di bawah ya, langsung. Nggak dengar dia. Ya. Itu deklarasi, kalimatnya deklarasi, berani deklarasi. Jadi kata-kata jadi, oh ini benar. Jadi nggak ada, semoga saya, kata semoga ganti. Gitu ya. Harus nyatakan saya super leader SPM. Permasalahan nggak nyampe di bulan itu nggak apa-apa, penting itu udah nyatakan, coba lagi karena nggak ada, semua pintu boleh kelihatannya tertutup tapi belum tentu terkunci. Jadi cari gimana, dorong, dobrak, buka, cari cara pintu kebuka. Not every closed door are locked, so push it. Artinya di bawah ini. Oke guys, selamat menonton. Terima kasih ya. Saya langsung tutup video ini bagi yang masih kepo untuk ilmunya Om Stevie Legong, gimana cara membuat video untuk bisa menjadi YouTuber yang terkenal atau YouTuber yang banyak subscribernya atau juga untuk jadi public speaking yang cetar membahana. Yuk, nanti ada websitenya saya kasih umum di Facebook saya dan Instagram saya. Salam sukses, saya Stevie Legong, top leaders Unihelp, jadi mentor terbaik buat Anda semua. Bye.